Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanaman padi aku kurang lebih berumur 45 hari ya, tapi sudah ada karena ini ketiga kalian ya, tiga kali. Jadi ada sedikit tikus yang mengganggu, tapi nggak banyak sih. Untuk cara mengatasi tikus, kami menggunakan ini padi. Nanti tikusnya kita kasih makan, tapi padinya nggak usah dikasih apa-apa ya, kita kasih makan aja tikusnya. Itu bisa mengurangi tikus, jadi dia cukup makan di atas aja, nggak turun ke bawah. Kalau dia turun ke bawah, matahin batang-batang padi itu. Sudah lumayan banyak yang di sana yang diserang itu di tengah-tengah. Ini kita taburin aja di pematang-pematang di kalengan itu. Kayak gini. Nih. Ini tempat pusarannya tikus nih di sini banyak. Pasti ada yang berpikir kenapa enggak dibunuh aja tikusnya itu, dikasih racun apa-apa. Tikus itu hewan yang pintar ya, hewan yang peka. Ini kalau dikasih racun dia enggak makan. Paling makan juga 1-2, yang lainnya malah tambah banyak. Jadi kita kasih makan aja dia. Kasih makan, bilang tikus jangan ganggu tanaman padi aku. Kamu makan ini saja, saya kasih makan. Itu. Taburin aja di sini. Sudah ditaburin ya. Taruh di sini sudah. Ya taruh di sini tuh. Ini aja, udah. Nanti kalau sekiranya ini dimakan habis, kita kasih lagi. Paling nggak habis 1 karung, setengah karung paling sampai panen ini ya. Mending kita buang setengah karung ataupun 1 karung daripada berkarung-karung yang nantinya habis kena tikus. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.